kecoh mengenai berita kehilangan bekas personaliti TV3 yang dilaporkan menghilang sejak November 2021. Disebabkan ia menjadi tanda tanya rakan seperjuangan dan ramai pihak, ada pihak mendakwa mereka ternampak kelibat Zalina Azman di sebuah kafe dan baru-baru ini polis ada dedahkan rakaman CCTV kelibat wanita yang mirip dengan Zalina memasuki sebuah hotel di Shah Alam pada Isnin lalu. Dalam rakaman itu, dilihat ada wanita memakai serba hitam masuk ke ruangan lobi sambil membawa dua beg. Bagaimanapun, pada waktu wanita tersebut berada di lobi, kira-kira jam 1.35 tengah hari itu, tiada seorang kaki tangan pun menyambut wanita itu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, pihak mereka sudah semak identiti wanita terbabit dan ia merupakan seorang gelandangan. Dia juga adalah orang yang sama berada di kafe yang digembar-gemburkan itu.